Oke, halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Kemarin ada banyak pertanyaan buat teman-teman. Mas, PT yang amanah buat visa E7, visa E7 tentunya, galangan kapal ataupun painting. Karena di saat ini lagi banyak tenar banget, banyak PT-PT yang mengambil ataupun ingin merekrut teman-teman untuk bisa bekerja di Korea dengan jalur dengan program P2P visa E7 untuk bekerja di painting. Nah, kali ini saya akan berikan sedikit informasi buat teman-teman yang lagi bingung ataupun susah untuk mencari PT yang amanah. Tentunya ini sangat kesulitan sekali karena P2P ini, visa E7 ini, banyak sekali oknum-oknum yang menawarkan tentang visa E7. Dan ada juga yang tertipu oleh visa E7 tersendiri. Jadi buat teman-teman harus tetap hati-hati supaya teman-teman tidak tertipu oleh berbagai oknum dengan sejumlah uang namun tidak bisa terbang. Jadi buat teman-teman hati-hati ya. Dan kali ini saya akan berikan sedikit informasi tentang nama-nama PT yang sudah masuk dari untuk daftar di BMP 2TKI atau PJTKI. Dan tentunya teman-teman kalau mengikuti PT ataupun ikut oknum, harus oknum tersebut terdaftar ataupun PT tersebut terdaftar di PJTKI supaya teman-teman lebih yakin dan bisa terbang. PT yang sudah tercantum di PJTKI ataupun BP2MI. Nah, yang pertama itu adalah PT Mega Agung Sejahtera. Nah, PT Agung ya, sekali lagi PT Mega Agung Sejahtera. Dan selanjutnya PT Tata Atlas Masterindo, dan ada lagi PT Al Widya Jaya Sentosa. Selanjutnya PT Dela Fadilah Anugrah, dan ada lagi PT Amanah Putra Pratama, dan juga PT Intersolusi Indonesia yang sudah menerbangkan ya kemarin, PT Intersolusi, PT Amanah Putra Pratama, dan ada lagi PT Putri Samawa Mandiri. Nah, itulah beberapa PT yang sudah tercantum di BP2MI. Nah, buat teman-teman yang kesulitan untuk mencari PT, bisa klik linknya BP2MI ataupun BNP2TKI, dan di situ ada lowongan di Sisko P2MI. Itu langsung klik aja lowongan kerja. Di situ nanti tertulis lowongan kerja di negara Korea Selatan. Nantinya akan keluar PT-PT yang bisa merekrut teman-teman untuk bisa bekerja di Korea. Nah, ada beberapa PT yang memberikan job painter. Nah, di antaranya Al Widya Jaya Sentosa dan Dela Fadilah Anugrah, juga Amanah Putra Pratama. Nah, itu PT-PT yang memberikan job painter. Untuk PT Intersolusi sendiri, Intersolusi Indonesia, juga menyediakan job painter. Jadi buat teman-teman, nanti jika kesulitan akan saya cantumkan linknya di bawah buat teman-teman untuk melihat PT-PT yang amanah yang sudah tercantum di BP2MI. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.